Shalom Bapak Ibu, shalom semua. Judul renungan kita adalah Sempurna dalam Kristus. Sebagai manusia, kita punya kecenderungan ingin tahu dan mengingat dosa, kegagalan, dan kesalahan yang telah kita buat. Kita mengutuk diri kita karena kelemahan kecil. Kita seharusnya berfokus pada bagaimana Allah melihat kita sempurna dalam Kristus. Itulah sebabnya dibutuhkan iman untuk percaya bahwa Allah melihat Anda benar dan tidak melihat Anda dalam dosa-dosa Anda. Allah berkata, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ibrani 8 ayat 12. Diperlukan iman untuk percaya bahwa Allah tidak mengingat dosa dan kesalahan Anda. Kunci iman ditemukan dalam mencari sumber iman, yaitu Tuhan Yesus. Alkitab berkata, dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 2. Jadi, iman Anda untuk percaya ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Dengan kata lain, alihkan pandangan Anda dari kelemahan, ketidaksempurnaan, kegagalan, dan dari dosa Anda. Tetapi, arahkanlah pandangan Anda pada Yesus. Semakin Anda melihat Yesus dan pekerjaannya yang selesai, semakin banyak iman muncul dalam hati Anda untuk percaya bahwa semua dosa Anda benar-benar diampuni. Kita sempurna dalam Kristus. Anda dapat memulainya dengan berkata seperti perkataan firman. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Bahkan dengan menyadari kelahiran baru Anda dari air dan roh sebagai anak-anak Allah sehingga sempurna dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.